Rumah tangga itu rumit, kalau sederhana itu namanya rumah makan. Cinta sejati itu di dalam hati, bukan di story Instagram. Hidupmu seperti pohon pisang, punya jantung tapi tak punya hati. Cewek hobi ngaca buat benerin dandanan, tapi enggak buat benerin kesalahan. Hei, asu. Teh. Ngeteh, asu. Tak ada pekerjaan berat di dunia ini. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan. Secapek-capeknya kerja, lebih capek menganggur. Enggak usah mikirin omongan orang. Mereka aja ngomongnya enggak pakai pikiran. Cara termudah mencari barang hilang di rumah adalah dengan membeli yang baru. Istiqomah itu berat, kalau yang ringan mah istirahat. Jadi tolong. Nabung setengah mati, habisinnya setengah sadar. Kunci kesehatan cuma satu, yaitu jangan sakit. Sakit hati dan sakit gigi itu sama-sama berawal dari yang manis. Tidak ada yang abadi, kecuali perubahan dan pengeluaran. Terkadang hidup itu seperti komedi, kalau tidak tertawa ya ditertawakan. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Wait a minute. Who are you? Jodoh emang gak kemana, tapi saingan di mana-mana. Cinta itu buta, tapi cinta itu tahu mana mobil, mana motor. Di dunia ini ada tiga hal yang paling dibenci orang, yaitu otak kosong, omong kosong, dan juga dompet kosong. Kamu pasti capek ya? Setiap pagi harus me-makeup dua wajah sekaligus. Saat Anda sopan, kami curiga. Oh iya, oh iya, oh iya, bang. Ketika kamu malas, bukan berarti kamu rajin. Kerja keraslah sampai tetangga berpikir rezekimu hasil dari pesugihan. Saat Anda sopan, kami curiga. Teman yang baik akan meminjamkan pundaknya untukmu menangis. Tapi sahabat yang baik akan meminjam cangkul untuk memukul orang yang membuatmu menangis. Jika kamu tak mampu meyakinkan dan memukau orang dengan kepintaranmu, bingungkan dia dengan kebodohanmu. Ketika seseorang berusaha menjauh darimu, jangan biarkan sebelum ia melunasi hutang-hutangnya. Uang memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi tidak punya uang lebih tidak terjamin lagi. Hahaha.
Belajarlah dari bulu ketek. Walaupun terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan, dan tetap tumbuh. Tertawa bisa jadi obat terbaik. Tapi kalau kamu tertawa tanpa alasan yang jelas, mungkin kamu butuh obat. Cinta adalah pengorbanan. Tapi kalau pengorbanan mulu sih namanya penderitaan.